diteruskan lagi dengan anugerah kepimpinan. Penerima anugerah kepimpinan bagi kategori pengawas pusat sumber sekolah dipersilakan Tang Yan Yi. Penerima anugerah kepimpinan bagi pengawas koperasi sekolah dipersilakan Muhammad Hidayat bin Rozihan. Penerima anugerah kepimpinan bagi sidang redaksi sekolah dipersilakan Muhammad Hatim bin Jamaluddin. Penerima anugerah kepimpinan bagi kadet remaja sekolah dipersilakan pegawai orang satu Muhammad Nabil bin Muhammad Yusof. Penerimanya. Berikut dibacakan biodata bagi pelajar yang menerima anugerah ini. Kelahirannya pada 6 Mei 1990 di Taiping, Perak, telah disambut dengan penuh kesyukuran oleh pasangan yang mementingkan ilmu pengetahuan. Artinya, dalam bidang akademik, namanya sentiasa membarisi ruang penerima anugerah pada peringkat UPSR dan PNR. Dia juga berazam meneruskan kecemerlangannya dalam SPM dan pada peringkat pengajian tinggi pada suatu ketika nanti. Bercita-cita untuk menjadi seorang doktor telah mendorongnya menjadi seorang pencinta buku dan ilmu. Tidak cukup dengan itu, sebagai anak yang dibesarkan dengan kepesatan sains dan teknologi, internet merupakan satu alternatif untuknya mendapatkan maklumat ilmiah. Selain itu, bakatnya dalam kepimpinan juga terserlah. Tugasnya sebagai pengawas sekolah, mengurusi kelab bola tampar, bendahari platoon 6 KRS, bendahari kelas, dan penolong editor majalah sekolah, banyak mendedahkannya dengan pelbagai pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu, anugerah Bestari 2007 dikurniakan kepada anak pasangan guru yang berdedikasi, yaitu Encik Bijen anak lelaki Mutu. Sebab sedikit biodata tentang penerima anugerah seterusnya. Pelajar ini telah dilahirkan pada 28 Mei 1990 di Taiping, Perak. Dia seorang pelajar yang berwawasan dan sentiasa berusaha memperkasa diri demi hari muka. Pelajar ini juga merupakan seorang pelajar yang berakhlak tinggi, berdedikasi dan begitu komited dalam usaha meningkatkan prestasi akademiknya.
Tambahan pula ayahanda dan bondanya sentiasa menjadi tulang belakang dalam memberikan sokongan dan dorongan supaya dia terus berjaya. Walaupun pelajarannya didahulukan, tetapi tugas dan komitmennya terhadap sekolah tidak pernah diabaikan. Tugas-tugasnya sebagai pengurusi kelab kemahiran, EDU Kedet Remaja Sekolah, Naik di Usaha Rumah Alfa, pengawas kooperasi sekolah, dan ahli jawatan kuasa kelab bola sampah ditanganinya dengan penuh jujur dan amanah. Budaya membaca yang diterapkan dalam dirinya, di samping gemar melayari internet bagi mengaruh berbagai maklumat, telah mendorong perkembangan mindanya yang positif demi kecemerlangan akademik. Dengan ini dinobatkan penerima anugerah pengetua 2007 ialah putra kepada pasangan Encik Rozihan bin Hashim dan Habibah binti Husin, iaitu Muhammad Hidayat bin Rozihan. Silakan Muhammad Hidayat untuk menerima anugerah. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, Puan Haji Nurifah binti Haji Masyah, atas kesediaan beliau menyempurnakan upacara ini. Merakamkan ucapan tahniah kepada para penerima anugerah. Harapan kami semoga anugerah yang diterima dapat menjadi pendorong untuk meneruskan usaha bagi mencapai kecemerlangan pada masa hadapan. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa, adat menerima ada balasannya, adat bergayung ada sambutnya. Untuk itu sebagai tanda terima kasih, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Abdul Rasid bin Husin untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan kepada yang berusaha, Tuan Haji Aminuddin bin Muhammad Nur, atas kesudian beliau menyampaikan sijil dan hadiah sebentar tadi. Berikutnya pihak majlis mempersilakan yang berusaha Puan Hajah Nurifah binti Haji Masyah untuk menerima cenderamata daripada Tuan Pengetua. Dengan segala takzimnya dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua yang berusaha Tuan Haji Aminuddin dan yang berusaha Puan Hajah Nurifah. Bak kata orang, kalau terjun sudah sampai ke tanah, kalau berenang sudah sampai ke pantai, kalau budik sudah sampai ke hulu, kalau majlis sudah sampai penamatnya. Dengan itu berakhirlah majlis graduasi dan anugerah cemerlang akademik dan kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik bagi tahun 2007. Kami memohon ampun andai kata kami tersasul kata dan bicara, teralpa nama dan rupa, tersalah adat dan tata susila. Sesungguhnya kami hanya insan biasa yang mudah terleka sehingga kilap dan lupa. Untuk itu kemaafan jua kami minta. Bagi mengakhiri majlis pada hari ini, warga dewan sekali lagi dipersilakan berdiri untuk nyanyian lagu sekolah. SM Taman Tasik membina insan sempurna, pertahankan
selalu kita semua. Pada Tuhan Yang Esa, tangan kita dan restu diminta. Kekatannya di hati, rintangan dihadapi. Segala cabaran pasti bersama ditempuhi. Usaha keras kecemerlangan. Terima kasih kepada semua warga dewan. Tumbuh pada alur sudah diturut, tumbuh pada jalan sudah ditempuh, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Sebelum tuan-tuan dan puan-puan meninggalkan pekarangan sekolah, pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan tetamu kehormat, timbalan pegawai pelajaran daerah yang dipetua PIBG, tetamu guru dan kaki tangan sokongan ke kantin untuk jamuan Hari Raya Aidilfitri dan jamuan Hari Diwabani. Para hadirin diminta berdiri. Perarakan keluar tetamu kehormat. You know I'm here for you, I'm here for you. There's nothing you can say,
perpisahan ini bukan kerana kau membenci, tapi kasih yang pernah ku beri tiada lagi bersama. Seringkala aku terlihatkanmu, impianan indah bersulam bahagia. Ku harungi hari demi hari bersama wajah tak mungkin akan kembali, tapi hati masih tak terima ditinggalkan sengsara. Keraguan ini bukanlah padamu, perasaan hati masih rindu. Kekalutan ini hanyalah untukku, tercari-cari bayanganmu. Tak sanggup aku kehilangan.